Beginilah aksi ugal-ugalan sekelompok pemuda di Kabupaten Nrekang saat berkendara sambil memperagakan aksi freestyle di jalan raya penghubung Kabupaten Nrekang dan Kabupaten Tanah Toraja. Aksi nekat yang terekam dalam video amatir ini sangat membahayakan. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, namun juga membahayakan pengguna jalan lain. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Nrekang mengaku pihaknya akan mengusut siapa saja pelaku yang ada dalam video tersebut. Nanti kita hubungi Bimas, Babin Kamtibmas setempat untuk kita panggil. Dan untuk kita berikan arahan, karena aksi tersebut sangat membahayakan, baik dari keselamatan si pengendara maupun pengendara lain. Pihak kepolisian akan memberikan pembinaan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.